Oke, balik lagi ke channel gua. Kali ini gua berada lagi di perumahan Java Prakarsa Indah dan gua akan mereview sebuah rumah yang ada di belakang gua, tipenya aglonema. Tipe aglonema ini terdiri dari dua lantai dengan luas bangunan sebesar 120 meter persegi dan luas tanah 149 meter persegi. Sama dengan tipe anthurium yang gua review sebelumnya, yang linknya lo bisa lihat di sini, rumah tipe aglonema ini juga statusnya disewakan. Nah, karena beda tipe yang dulu anthurium, yang ini aglonema, tentu struktur bangunannya, fitur-fiturnya, dan kelengkapan lainnya pasti berbeda. Jadi buat lo yang lagi nyari rumah untuk disewakan, mungkin rumah ini cocok nih buat lo. Ayolah, kita langsung saja masuk ke dalam rumah untuk melihat fitur dan kelengkapan rumah yang disewakan ini. Let's go! Thank you.
Oke guys, seperti itu tadi tur dari rumah tipe aglonema ini yang disewakan langsung oleh pihak pengembang dengan harga sewa itu per tahunnya 62,5 juta. Sewanya sendiri minimal 2 tahun tapi boleh dibayarnya per tahun dan dengan uang jaminan sebesar 5 juta yang dibayar di muka. Lalu ketika di akhir sewa, bila tidak ada kerusakan pada rumah, uang itu akan dikembalikan full, tetapi bila ada terjadi kerusakan, maka perbaikan yang akan dilakukan akan diambil dari uang tersebut. Statusnya di sini, dia disewakan dalam keadaan kosong, unfurnished, tapi sudah ada AC ya, di 3 kamar tadi ya. Jadi, dia rumah dan AC, itu harganya 62,5 juta per tahun. Oke guys, buat lo yang tertarik mau menyewa rumah ini, bisa menghubungi kontak marketing yang gue taruh di kolom deskripsi di bawah seperti biasa ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ditunggu like-nya, komennya, share-nya, dan tentunya subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di video gue yang berikutnya. Bye.